Tak ingin selalu bergantung pada air hujan, para petani berinisiatif membuat sumber pengairan sawah bersamaan dengan pelaksanaan TMMD, anggota Satgas yang turut membantu pengemboran untuk pengairan tersebut. Desa Taman Sari merupakan wilayah lahan tak ada hujan yang pengairan sawahnya selalu mengandalkan dari air hujan. Agar memiliki sumber cadangan lain, para petani berinisiatif membuat sumur guna pengairan sawah menjadi lancar. Untuk itu, anggota Satgas turut membantu sebagai bentuk dukungan untuk para petani di desa setempat. Sersan Dua Subakir, anggota Satgas TMMD ke-111 mengatakan, dengan turut membantu, dirinya mengaku dapat belajar cara mengebor yang benar untuk dapat menghasilkan air. Kita yaitu ada sana kita mencari potensi yang apapun dari kebetulan di sini, Pak. Khususnya pertanian, banyak pertanian. Jadi di sini itu ada yang ini tadi di belakang saya bapaknya ini mengambil bor, sumur bor dengan kedalaman 50 sampai 100 meter. Tujuannya untuk meningkatkan produksi pertanian, Pak. Jadi hasilnya semakin baik, pengairan juga cukup. Saya di sini mayoritas di sini adalah sawah tak ada hujan. Dengan membaur dengan membantu masyarakat dalam program TMMD ke-111, Kodim 0718 sehingga tercipta kemanunggalan TNI Rakyat. Tim Liputan, Bandung TV.